Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur resolusi gambar dan tingkat kecerahan dari input HDMI. Langsung saja kita masuk ke menu HDMI-nya. Pilih HDMI yang dipakai. Saya menggunakan HDMI 1 dan inputnya menggunakan Nintendo Switch. Oke, sudah masuk menu. Dan nyalakan konsolnya. Oke, konsol sudah menyala. Terlihat gambar terlalu besar. Ada potongan. Jadi tidak layar penuh. Langsung saja kita ke menu remote-nya. Kita lihat di remote ada tampilan tombol menu, kita tekan masuk ke format gambar untuk mengatur resolusi. Coba kita pilih otomatis. Oke, terlihat gambar sudah proporsional, sudah sesuai. Selanjutnya kita ingin mengatur kecerahan, masuk lagi ke tombol menu ini, pilih settingan pengaturan, preferensi perangkat, kemudian pilih gambar, kemudian pilih lampu latar ini. Kita coba kurangi ke 20 biar nggak terlalu silau. Oke, jika sudah kembali. Itu saja tutorial singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.